Untan, Kang. Untan. Isi, Kang. Kang, mau tanya nih. Ya. Ini biasa main angklung gini? Biasa, kalau di sini kita lagi ngumpul gini memang main angklung. Emang kenapa? Banyak kejadian juga, Kang. Di awal tuh tiba-tiba di tas Nexus itu ada keisi angklung. Terus si Bayu juga kerasukan jadi anak kecil main-main angklung gitu, macam-macam main angklung. Iya, itu kita banyak banget itu dengar suara angklung. Udah mending kalian gak usah ngebahas itu angklung. Ini kalau saya boleh tahu, kalian tuh mau ngapain di daerah? Gini, Kang, kita dari tim ekspedisi merah menelusuri sungai Parigi. Tahu nggak akan arahnya kemana? Ya, kita mau ke sana gitu. Kalian mau ngapain sih dari sungai Parigi? Jadi gini, Kang, kita mau menelusuri tentang buaya kutub. Emang bener ada itu. Tapi ini udah terlalu malam buat kalian. Soalnya kalian tuh harus menyusuri sungai buah. Ini masalah di keselamatan kalian. Kalau salam dari kita ya, mendingan kalian di sini istirahat dulu sampai menuju pagi. Karena cukup bahaya untuk menuju gua itu. Tapi terserah sih, kalau misalnya emang kalian memaksa, ini masalahnya keselamatan kalian ya. Ya, sebentar ya. Guys, ini siapa yang benar-benar yang dia bilang. Soalnya gue juga khawatir sama air yang pasang nih. Harusnya kan hujan tuh kan, gue khawatir banget. Ini juga, kalau hantu mah, gak takut gue. Masalahnya, cuaca. Ini juga susun banget. Jadi kita isi hantunya sampai pagi. Oke. Kita lanjutin besok. Iya, besok. Iya. Tapi udah bang ya. Bang, lu mau numpang kan? Iya, terap ya. Biasa aja jalan nih. Pelan-pelan, Bay. Licin, Bay. Guys, ada suara ayam. Hah? Bukan? Benar-benar. Tunggu. Dari mana asalnya ya? Biasanya kalau bunyi anak ayam tuh ada... Apaan? Udah. Itu anak ayamnya tuh. Itu. Setahu saya, kalau ada suara anak ayam, pasti ada kuntilanak. Oh iya benar tuh. Nggak usah, Bay. Ini kasian banget masih kecil lagi. Udah, Bay. Nah, tuh. Itu. Itu lihat dulu, lihat sosok putih. Apaan? Bener kan kata gua? Hah? Iya, buruan. Lari cepetan sih. Nonton mau, ayo buruan. Sri. Sri. Sri mana? Sri, tungguin yuk. Oh, di belakang gue. Itu ada orang sebentar. Siapa tuh? Itu orangnya. Jangan lari. Woi, jangan lari. Jangan sih, Bayu. Bukannya Bang Bawang. Oh, dia di depan. Ya, bukannya dia di belakang tadi Bang Bawang. Iya, si Jasi kan? Iya. Kenapa Jasi tadi? Kenapa nongol di sana? Nong, lihat deh. Lah. Ngapain dia arah kesini? Bang Bawang. Asli yang kita lihat itu Bang Bawang ada di pinggir sungai. Terus? Yang sama si Jasi itu siapa dong? Itu Bang Baon ya? Lari cepet banget ya. Siapa? Tadi kan Bang Baon di depan. Apaan? Tadi udah gak ada. Orang Bang Baon sama gue, Bang Baon mana? Tadi di belakang Bang Baon. Iya, Bang Jasi. Apa sih, kalian tinggalin kita cepet banget larinya lagi. Lihat kan Bang Tomo tadi ada di depan. Dia sama Jasi. Gimana sih ini? Bingung kan? Iya. Lu dari tadi sama Bang Baon ya? Iya lah. Lah terus yang ditanggalin ini siapa? Kita ngeliat Bang Baon di depan. Bang Baon. Kenapa Bang Baon sama gue? Yaudah, kumpul si Bapak tadi deh. Yaudah, mana? Kita lanjutin. Lanjut. Nah, tadi kita ngejar sosok. Maaf, Kang. Ngapain kalian lari-lari? Ini Kang, tadi kita ngeliat Tante Kun. Hah? Tante Kun?
kalian diperlihatkan sosok itu juga? Ini maksud Akang gimana ya? Sosok wanita itu sering memperlihatkan dirinya di sini. Dahulu kala, ada seorang ibu dan anaknya yang sering bermain di pinggir sungai. Bercanda tawa sambil mengalunkan amplung kesayangan anak itu. Karena kejamnya kehidupan pun membuat sang ibu mencari persembahan pesugihan untuk hidup yang lebih layak. Mitos buaya putih. Psst, jangan sebutkan nama itu di sini. Itu bahaya. Udah, gak usah pada panik ah. Nih, seger nih kayaknya airnya. Gue mau cuci muka dulu deh. Lu gak capek apa? Lari-larian. Kalian yang tanggung sendiri. Kang, yang ada Kang, kita pamit ya. Makasih Kang. Makasih Kang. Hati-hati, jaga keselamatan kalian ya. Makasih Kang ya. Ya. Bisa. Kenapa sih? Udah. Kenapa? Ini sompralan lu kurangin. Gak apa-apa nanti. Gak apa-apa gue, Bay.
Kayak bayangan tiga. Sebenarnya agak aneh pas saya lihat ada tiga orang di dalam gua. Yeah.